Perak FC ikat Kapten Muda Idris Tan, Adilet Kanai Bekom. Terlepas bekas pemain Johor Darul Takzim, Adam Nor Azrin tidak mematahkan semangat Perak FC daripada terus memburu bakat lain baik di dalam negara mahupun dalam pasaran antarabangsa. Adam yang pada awalnya dikatakan akan berhijrah ke Perak mengambil keputusan berbeza selepas bertengah berkenaan difahamkan melebarkan karier di Sri Pahang bagi membantu memperkuatkan bahagian pertahanan skuad Tok Gajah pada musim baharu ini. Enggan terus meratapi kegagalan berkenaan, The Boss Gaurus dikatakan sedang berusaha untuk mendapatkan kapten skuad bawah 23 tahun Kyrgyzstan, Adilet Kanai Bekom. Pemain yang memiliki ketinggian 1.80 meter itu juga difahamkan sudah tiba di tanah air selepas Kanai Bekom berkongsi fotonya berada di Mercu Tanda Negara, Menara Berkembar Petronas. Kanai Bekom menimba ilmu bola sepak di Akademi Besiktas serta mewakili kelab tersebut sehingga pada tahun 2020 sebelum berkelana ke Czechoslovakia untuk beraksi bersama Dukla Prague selama satu musim. Pemain tengah bertahan berkenaan menyertai Neftchi Kochkor Ata dalam saingan teratas Kyrgyzstan dan menyumbang 4 gol serta 11 hantaran bantuan dalam 61 penampilannya. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.